Kapolres Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi membenarkan penangkapan pilot salah satu maskapai penerbangan swasta di Surabaya. Pilot berinisial IR itu ditangkap atas patroli cyber yang dilakukan Polres Jakarta Barat. Petugas mendapati ujaran-ujaran kebencian yang disebarkan IR melalui akun Facebooknya. Tak hanya ujaran kebencian, IR juga menyebarkan narasi-narasi yang mengandung teror, hasutan, dan ajakan melakukan aksi tanggal 22 Mei nanti. IR juga melakukan penyebaran konten-konten hoax, salah satunya Polri siap tembak di tempat perusuh NKRI. Kami sudah ada pemeriksaan dan juga terhadap Undang-Undang ITE, kami proses sidik, namun juga kami sejak awal berkoordinasi dengan Densus untuk mendalami apakah ada kecenderungan radikalisme daripada pilot ini, dan juga akan kami dalami apakah yang bersangkutan ini narasi yang ada dalam Facebook tersebut murni yang buat bersangkutan, ataukah ada memang yang membuat mungkin untuk disebarkan secara masif. Kini polisi masih mendalami motif pelaku, apakah IR terkait dengan jaringan terorisme, mengingat aksi 22 Mei diduga akan ditunggangi teroris untuk melakukan pengeboman. Iman Pujiono, CTV.